Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Don Channel. Salam sehat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Plaza Balai Kota Solo dan akan menayangkan proses penyerahan miniatur Ogo-Ogo yang diterima langsung oleh Wali Kota Solo Mas Gibran Raka Buming dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi Umat Hindu tahun 2023. Selamat menyaksikan. Bapak Dirjen, yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta beserta Ibu, dan yang terhormat seluruh undangan, kami undangan yang tidak bisa sebut kami satu persatu. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengayuh bajil kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Dewasa, atas asung pertama warangkulaha beliau. Kita masih diberikan anugerah sehat, sempat, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Plaza Balai Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, tentu atas seizin Tuhan. Kemudian yang kedua, kami selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kota Surakarta dan panitia, yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Surakarta dan juga Bupati Jemberana Bali dan seluruh donatur atau donatur semuanya yang telah mendukung kegiatan gebiar Nyepi tahun 2023 1945 Saka ini. Tentu tanpa dukungan daripada Bapak Ibu sekalian, kami sangat haru sekali. Baru pertama kali ini, umat Hindu yang sedikit di Surakarta ternyata terwujud toleransi yang ada di kota Surakarta ini. Maka dari itu sekali lagi, kami tidak banyak Pak Wali, cuma mengucapkan terima kasih. Harapan ke depan, semoga lebih semarak lagi, dan tentu juga saya izin daripada seluruhnya. Sehingga moderasi beragama, toleransi, kerukunan antar umat beragama hanya tidak didengung-dengungkan, tapi wujud nyata pada sore hari ini. Dari Rumah Sakit Muhammadiyah ikut mendukung kait dengan kesehatan. Dari Banser mendukung, dari seluruh komponen masyarakat Kota Solo mendukung kegiatan ini. Maka dari itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih. Namun belum sempurna, karena keterbatasan waktu, saya tanggal 8 menghadap beliau 8 Februari, 1 bulan. Bayangkan, luar biasa. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih apabila dalam penyajian dan penyambutan ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Ketua Perangai Kota Surakarta, Bapak Ida Bagus Tumang Sono, MPH, didampingi Ketua Panitia, Bapak Iwan Putu Sudarta Isos. Dan selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka, untuk bisa menerima miniatur ogoh-ogoh. Ya, akan didampingi juga dari sesepuh Hindu Jateng, dari Dirjen Bimas Hindu Kebangsaan, dan juga dari Bupati Jemberana, untuk bisa mendampingi Wali Kota Surakarta menerima miniatur ogoh-ogoh dari Gebiar Nyepi Tanpa Pusaka Solo. Tahan, Mas. Kesini, Mas. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk warga Kota Surakarta di sore hari ini, karena Wali Kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka menerima miniatur ogoh-ogoh dari masyarakat Hindu yang ada di Kota Solo tercinta. Atas
Kamu ikut foto deh. Ini Etes. Oke, silakan. Mas Etes. Oh, ya, katanya suka nih dengan logo-logo ya. Habis ini kita transmisikan langsung ini kira pemuda ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya berkenan Wali Kota Surakarta untuk bisa melepas dari pawai ogoh-ogoh dengan tanda mengibarkan bendera yang pastinya sudah ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Kota Surakarta, kirap ogoh-ogoh di sore hari ini. Silakan. Dan juga yang telah menanti itu dari Dirjen Masindo Kemenag Republik Indonesia, sesepuh Hindu Jajan, Ketua PHTI Kota Surakarta dan juga Ketua Panitia dari Yogyakarta tahun baru saka 1945 atau tahun 2023. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya, baik, termohon tuh teman-teman wartawan media pers untuk bisa sejenak kita beri, nanti bisa diambil kembali untuk dokumentasinya.
sekian tayangan video dari saya kali ini. Berikutnya saya akan menayangkan video Festival Ogoh-Ogoh di Kota Solo tahun 2023. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta yang bisa menyaksikan Festival Seni Budaya Peta Seni Budaya nanti malam jam 7 di Plaza Balai Kota.